Kita orang on the way pergi jumpa tim Kekasih. Ya, yeah, tim Utara. After a while. Okay. Utara, Kekasih. Yeah. Kita ada orang kuat kita ya, menemani kita. The Melvin Circle. The Melvin tapi Melvin tak ada kat rumah. Eh, Melvin tak ada kat rumah. Melvin tak ada kat sini. So, wakil-wakil dia je yang ada kat sini. Abang, so selepas 2 tahun baru kita berkesempatan nak jumpa tim kat Utara. So ya, cakap hai hampa, hari ni kami dah sampai. Kami nak pergi jumpa tim Utara dekat Bukit Matajam. Tu dia. Dia punya baru buka kedai dia ni. Nampak best juga, makan sedap-sedap. Tak, kita masuk dalam. Cik tak ada dia ni. So sini dia ada western food, dia ada goreng-goreng, king crab, shell out, lobster semua ada. Wow, wih, ada shell out. Kita dah lama tak jumpa tim-tim The Melvin Circle dekat Utara. Ibu, say something. Kita dah lama tak jumpa mereka. Mana Farah? Hai. Smile. Hello, muka gatai. Jadi kita masuk, tengok. Kami dekat kedai Cita Pokpek. Tak elok kedai dia tingkat. Ini dekat atas. Ada pos pula ni dekat bawah. Saya kita belanja mereka, tengok mereka punya apa? Mereka punya kitchen pula. Elok. Ada banyak cakap. Panas lah. Okay. Sekejapnya nampak. Mana lagi sana?
boleh makan dekat Lee Corner ni. Flaming lobster platter, dia pun jamu kita. Ada macaroni, ada fries, lamb, ada nasi goreng, lobster, spaghetti. Ni kalau habis ni kenyang seminggu. Oh ni lah yang duk berapi sangat tadi ni, lobster daripada Lee Cafe. Flaming lobster platter. Bocor hai dong lompat bagi ada lima dengan Sherif. Ada lima api aku pegang. Balik apa balik dorang? Lepas-lepas ni sambung sini pula. Amama hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Biar terjadi.